Ini emang nggak ada batang ininya lah ya? Ini lihat bedanya. Benerin kursinya pakai ini. Wow. Le, ini rem tangannya mana, Le? Itu di sebelah kanan, Mas. Di bawah lampu. Nah. Kalau ngerem tangannya? Di tekan ke dalam. Oh. Kan kalau dulu tuh diinjek gitu kan, yeah. Di sini. Enggak perlu. Terus ditarik di situ. Terus masukin giginya gimana, Le? Masukin giginya itu, yang sebelah kanan. Harus sambil diinjek rem? Iya. Ke bawahin? Iya. Wow. Oh, kitanya berasa tinggi ya, nggak mendelep ya? Iya kan? Udah. Menyenangkan sekali ya mobil ini. Le, dalam hidup. Oke. Kamu kan harus belajar mencicipi berada di bawah, supaya kamu bisa menghargai berada di atas. Oke. Nah, aku mau ngajak kamu untuk nyetir. Oke. Great Corolla ini. Oke, Le? Oke. Oh, ini nyedot gitu ya, Le, ya? Apa? Iya, nanti tuh dia kayak otomatis naik sendiri gitu loh. Oh, bukan nyedot, tapi kacanya naik sendiri? Iya. Nah. Ih. Aku perkenalkan Toyota Great Corolla, Le. Wow. Mantap. Nah, kamu masuk. Coba taruh dulu tasnya di pinggir. Kita ini perkenalan dulu, guys. Perkenalan dulu. Karena kita belum tahu mobilnya. Ya. Ini di sini ya, Mas. Terus ini rem tangan. Iya. Terus kalau lampunya di mana, Mas? Ini. Ini. Oh, oke. Okay. Diputer gitu. Coba, Le. Iya, lampu. Tuh, nyala kan? Terus apa lagi? AC. Nah, itu AC-nya. Terus kalau nyalain radio mana, Mas? Nah, itu putar ke kanan. Coba kamu posisi duduknya enakin dulu, Le. Maju, mundurin. Ya. Ini apa, Mas? Ini untuk naikin paha. Oh, ini? Ini udah mentok ya. Sama ini. Nah, ini. Nah, steeringnya. Ini kamu raih di sini tuh ada yang buat ada tuas, coba ditarik tuasnya. Yang buat ini ya. Naik turunin. Up. Ya. Oke. Turunin, naikin seenak kamu. Oke, udah. Udah. Udah nih, berarti udah setelan kamu nih. Nah, spionnya ini kan mestinya ini, tapi yang kiri itu cuma bisa atas bawah. Oke. Okay. Gitu. Jadi kamu minta tolong orang aja buat liatin. Oke. Okay. Udah mau nabrak atau enggak nih gitu. Kita coba ya. Kita coba ya. Pertama, sabuk pengaman. Sip. Oke, udah. Oke, udah. Nah, ini kan mobil tua, Le. Yeah. Aku aja tuh nggak yakin sama kondisinya. Jadi kemudian yang harus kamu lakukan adalah berdoa. Oke. Okay. Ya, jadi supaya ketika kamu nginjek rem, mobilnya ngerem gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Tonjolannya dipencet supaya bisa masuk ke lepas dari rem. Ini ya. Rem tangannya? Ini loh. Lupa, Sur. Masih kagok. Udah ya. Nah, itu kan setiap kamu belokin itu ada suara gitu kan. Nah, itu kamu nggak usah dirasa-rasa, Le. Rem yang berdecit itu pun jangan didengerin, Le. Enak, Mas. Alah, kamu jangan. Nggak usah memuji-muji hal yang... Gimana, Le, rasanya, Le? Enak, Mas. Beneran. Ah, kamu mah... Maksudnya nggak yang kayak berat gitu loh. Kalau kayak mobil lama gitu kan biasanya kan agak berat ya. Gas. Dari gas. Terus persneling dan juga remnya kan. Nah itu nggak gitu. Oke, kalau bedanya sama Mercy kamu apa? Bedanya... Ini lebih apa, ini lebih apa? Bedanya beda suara mesin ya pasti. Terus suara pas ngegasnya juga beda. Suara mesin tuh di kamu lebih nggak kedengeran gitu? Di aku justru malah agak ada berisiknya. Oh, ada racingnya gitu. K-
karena dia kan sport kan. Kalau empuk, lebih empuk mana? Empuk apanya? Suspensinya. Mungkin ini ya? Yang bener, masa iya, lebih bener, empuk mas. Ini, Le? Jangan nabrak, Le. Ini kalau nabrak, ini yang rusak, Le. Motornya nggak kenapa-napa. Enak kok, Mas, enteng. Serius. Surprisingly, kata Le, Great Corolla itu lebih empuk. Le, entah kamu bercanda atau enggak nih. Beneran, Mas. Oh, mungkin karena sport jadi lebih kaku ya suspensinya. Yeah. Kalau ngelihat ke depannya, ujung kap mesin gitu lebih gampang ini atau lebih gampang itu? Lebih gampang itu sih. Harus mendangak ya? Iya, yeah. Ini bensin fullnya berapa, Mas? Ini bensin fullnya 400 ribu Pertalite. Kamu? Okay. Aku sekitar 6,5. 6,5 apa? Pertamax. Le, kamu tuh perempuan pertama yang naik mobil ini dan perempuan pertama yang nyetir mobil ini, Le. Mantap, Mas. Enak banget mobil. Aku nggak expect se-enteng ini loh, sumpah. Ale nih gemar memuji orangnya, jadi aku tuh seneng. Soalnya aku kira tuh kayak bakal berat gitu kan. Karena ini kan tahunnya termasuk lama. Maksudnya seenak apapun mobil kan kadang-kadang kalau mobil tua kan gitu kan. Nah ini tuh gak masuk, Lek, kirinya jauh, Lek. Gak seberat yang aku kira gitu. Tuh, setirnya tuh juga enteng kan. Ini tuh udah power steering belum sih, Mas? Udah. Udah ya? Oh, oke. Sebenarnya nih kalau dalam perjalanan kita ini kenapa-napa ya, kamu turun dan dorong. Wah, selamat nih nyampe balik lagi. Kan jangan sampai kamu jadi perempuan pertama yang nabrakin mobil ini juga, Le. Jangan dong, Mas. Oke, kita lurus dulu. Kita lihat kemampuan parkir Ale. Cukup ya. Cukup miring sih. Mau lihat hasil parkir Ale dengan mobil yang dia baru kenal. Antara garis dengan ban cukup miring ya, saudara-saudara ya. Ini taman kumparan.